Jakarta lah. Lu matiin gak sih apa ini? Oh, lu bikin berisik gua, itu gua bantingin atau gua matiin nih? Oh, jok juga. Kotak. Mas, korek habis. Ribet nih orang di tadi ya. Kita bisa jadi anak band tuh ke band-band. Gua ya, paham band kan band. Udah kita jalanin aja coba. Yang band ada gitar kan, ada apa? Drum. Mukul drum band. Kan ini kita bertiga, harusnya berempat. Aku berempat, Mas. Wah, lu ngapain? Rock. Pop. Bukan begitu. Gimana maksudnya gua ke rock and roll. Rock and roll. Asal Gas Rock dan Pian Lina TV mempersembahkan. Dua pit. Gile. Dulu nek plire. Aku tadi telepon bokek dering. Ini memanggil. Mana nih? Bingung nih Bang Mayor nih ditelepon. Assalamualaikum bokek. Memanggil. Aku Kirna. Iya. Aku baru tekanin Jakarta, bokek. Hus. Berisik sih lu. Ngomong apa sih lu? Mau tahu gua lagi keselengin Bang Mayor lu. Ngomong apaan ke lu? Tekene lu. Neng Jakarta segala-gala ada. Bener di mana nih Bang Mayor nih? Gua bingung nih. Ini lagi di mana posisinya dia ya? Aduh, kesel gua benernya aduh. Mana ya gua ya? Di telepon sama gua. Memanggil. Apa dia enggak punya paketan apa ya? Pokoknya serba indah, bokek. Apa baik dilampuin? Ke pohon-pohon dilampuin, bokek. Lu bisa diam enggak sih lu? Apa itu, Mas? Gua lagi kesel tau enggak lu gua nungguin Bang Mayor lu. Ngecoprak kagak karuan ngomong lu ngerti kagak gua lu. Aku nelfon bokek enggak balik gablek duit lu bokek. Bokek ibuku. Tapi ngomong yang bener gua enggak ngerti gua lagi kesel nih coba lu. Ah, gua tabokin muka lu sama gua lu. Ya wis. Wis. Ana bang lu gitu bokek. Wong gendenge wis ora ana. Pokoknya kapan-kapan bokek ning Jakarta lah. Lu matiin gak sih apa ini? Lu bikin berisik gua, itu gua bantingin apa gua matiin nih? Ojo Mas, ojo. Matiin enggak? Ya. Mau lu bantingin apa lu matiin HP nih? Matiin li ya. Ya. Sampai gua bantingin nih HP nih. Tapatin ya. Tak bunuh. Mas. Emang kenapa sampean ngobrol? Gua lagi kesel nungguin abang-abang ngono Bang Mayor. Gua telepon kagak aktif. Kadang-kadang berdiri, kadang-kadang kagak. Takutnya dia nggak punya paketan doang nih abang gua nih. Bang Mayor itu siapa, Mas? Soib gua. Oh, ya bisa. Lu siapa sih? Kenalkan, Mas. Saya Kirno. Dari Jogja. Sampean siapa, Mas? Saya? Iya. Wih, sejak lama-lama. Bewo. Oh, Bewo. Lu siapa di sini? Sendiri, Mas. Iya. Tau-tau. Yang begal lo taruh. Aku cari pengalaman aja Mas di Jakarta. Kali-kali aja bisa ngerubah nasib kayak orang-orang gitu. Emang nasib lu kenapa? Ya nasib yang gak apa-apa Mas. Aku ingin berubah aja seperti wong-wong itu. Wong Sugi. Oh gitu. Iya. Emang lu punya keahlian apaan di Jakarta? Apa ya? Pokok kayak apa baik lah. Macul. Membangun bangunan itu di Jakarta itu kagak ada sawah. Ini kok bangunan gedung-gedung itu pakai pacul juga. Kotak. Gedungin kemana lu? Bang, ada juga gua yang nungguin lu Bang di mari Bang. Gua telepon lu, HP lu kagak aktif. Orang lu kagak ada paketan lu gimana lu? Pantes aja gua kesel gua nungguin lu tadi sini nih. Tambah ini orang lagi nih bikin kesel gua nih. Ini abang-abangan gua. Mas, Kirno dari Jogja baru teka di Jakarta. Udah lama lu di Jakarta. Baru datang Mas. Botak, kamu ada urusan sama lu? Ayo. Jatuh. Aduh. Lu apaan manggil gua kemari Bang? Gua nungguin lu lama. Gua ada hampir 2 jam gua nungguin lu di mari Bang. Emang ada apa sih Bang? Ini kan 3 hari kita udah naik jalan nih. Udah bokek ya terus boncos kagak ada pemasukan
Ya. Lu ada uang enggak? Gua bokek, Bang. Boncos gua, bener. Kan gua tahu lu bokek. Ya, gua sih gimana terserah lu dah, gua mah dah. Apa ucapan dari lu? Gua jalanin dah. Jalan aja kita. Ya, bebas terserah lu dah. Eh, ngomong si Ate kemana? Enggak tahu, dia jalan berdua doang, kagak enak. Tadi juga dia biasanya nongol sih dia. Suka ada kemari. Tak di situ. Tuh, lihat tuh. Kok gua sebatang gue, buset. Ampun dah, pokoknya ngesamcu lu. Maaf, sisa. Habis, join ya. Korek lu. Iya, boleh. Ini penyakit gua sama lu. Aku harus sehat, Mas. Oh. Ah, ini bang. Wah, kayaknya lagi enjoy. Apa nih gua? Dimana aja lu? Dasar lah. Kayaknya muka lu seneng ya? Banyak duit lu. Iya, seneng gitu deh. Biar pokoknya kita happy aja, bos. Lagi banyak duit gue rasain nih anak nih. Lu happy-happy dong. Kayak gua. Sini, gue ngomong. Sini. Mas, koreknya habis. Ribet nih orang di tadi ya. Aduh, gimana dulu. Ya, maaf. Minggir kamu, siapa korek? Lu mending minggir sana, minggir sana. Siapa ya, Pak? Minggir. Iya. Siapa itu, ribet. Tahu itu orang. Jawa atau orang mana itu? Kayak begituan aja, kayak ini aja lu. Tenang bang, pokoknya bang. Hei, liatin gue. 3 hari kan kita belum jalan nih sama si Bewok. Masa sih? Bewok, kita operasi lagi. Nah, itu. Operasi apa nih? Lu ikut gue udah berapa tahun sih? Bukan begitu bang. Copet. Legal. Apa ngerampok, maksud gua gitu. Ya apa aja yang penting hasilin duit. Apa aja jalanin. Mau kan lu, kita operasi lagi. Bang, kita rubah nasib sekarang bang. Rubah apa aja, kita udah begini. Udah enak kan lu, ya tak ya. Tadi, maksud lu, rubah nasib gimana nih? Rubah, nih, yang namanya garong, copet, begal dan sebagainya. Itu nggak berkah bang, duitnya bang. Aku juga tahu kagak berkah, habis kita nganggur, kagak ada kerjaan apa-apa. Kan masih ada. Kita bisa jadi anak band tuh, ke band-band. Band, ya. Lo. Terus? Kayak semacam band-band yang papan atas lah, ngerti gak? Iya, gue paham. Dulu mereka juga badung seperti kita. Terus? Terus mereka punya keahlian jadi anak band. Masa kita gak bisa seperti mereka bang? Nih, emang gue pantas lu jadi apa? Grup band. Pantas bang. Mimik abang tuh udah kayak gimana gitu. Lah gue nyanyi juga kagak bisa. Apa kagak bisa? Gimana mau jadi grup band lu? Kan bisa belajar bang. Maksud siapa gini bang, saat ini mau ngubah nasib. Iya gue ya, paham band kan band. Udah kita jalanin aja coba. Yang band ada gitar kan, ada apa drum. Yang mukul drum band kan ah. Drum band, drum ya. Terus ini juga termasuk lah ya. Iya, gicik, ada suling ya, ya. Yang abang bilang tadi tuh ya, semua kan pasti ada lah. Suling mah dangdut setahu gue. Gak ada apa aja, kolaborasi. Tapi ide ini cakep juga bang. Lalu bisa kagak? Gue ya, udah ngomong kagak bisa. Bisa gue dikit-dikit malah. Pasti bang, jangan bilang gak bisa bang. Bisa. Masalahnya nasib kita berubah bang. Udah, kalau gitu gue ikut lu dah. Nah. Ya udah boleh dah. Terus kita dimulai dari malam nih. Ya kan. Nanti kan ini kita bertiga, harusnya berempat. Aku berempat, Mas. Nah, ini ngapain lu ikut-ikut? Lu bisa apa lu? Aku dengar-dengar sampean ngobrolin itu band-band gitu kan? Iya. Nanti tahu tuh, dia tahu tuh. Lu bisa? Nyanyi saya bisa, Mas. Gendang bisa. Terus apa lagi? Gitar bisa. Nah kalau lu bisa semua, kita orang gimana lu? Enggak, maksudnya pilihan. Sampean megang apa, bass? Ya udah, lu vokalis. Yeah. Lu kan gak bisa nyanyi kan? Lu gak bisa nyanyi, gua gak bisa nyanyi. Gini bang, kan dia nih baru kita lama kita nih. Dia mampu katanya tadi. Coba bisa lah ya. Coba bisa lah ya. Kan bisa di
contohin buat kita juga, belajar buat kita juga, belajar pada dia. Tapi mas, aku belum kenal lama ini. Oh, eh kenal kenal ya, dulu. Wis. Kirno dari Jogja. Ape dari Jakarta. Abang-abangan gua nih. Wih, dia tadi Bang Mayor. Aduh, lu parah doang. Eh, botak lu. Nah, tapi gua kalau kita mau main band nih, ya. Nama band kita apa nih? Ya benar. Pasti ada. Ya benar harus ada namanya. Harus pakai band. Apa ya namanya ya? Gua pikirin dah sampean. Apaan namanya yang enak? Kalau gua jujur bingung gua. Enggak tahu dah. Eh, yang gampang diinget. Gampang diinget nih, Mas. Ku. Ana sing nak arane jalan tuh. Mana. Ikut coba. Tuh. Gasruk. Keren ora? Gasruk menurut lu gimana? Keren banget. Tapi boleh juga sih. Nih, selain nama Gasruk kan ini nama jalan biar terkenal, jadi kampung sendiri biar Ben Gasruk itu asalnya dari Gasruk. Oh, cakep banget. Jakarta. Ya, berarti ngangkat. Benar Mas Kirno pernah benar. Berarti ngangkat jalan Gasruk ya. Tapi orang Gasruk aja, maksudnya anak tambahannya apa gitu. Pakai asal. Oh, ben, asalnya sing Gasruk gitu ya. Asalnya Gasruk. Asal Gasruk. Asal Gasruk ya. Oh, iya gitu. Jadi nama band kita asal Gasruk. Iya, betul. Setuju ya. Cas. Deal. Bis. Pokoknya ya. Kita cas sih. Ayo. Asal Gasruk. Nih. Setuju ya. Jalan ke mana nih? Dari studio. Dari studio, betul. Studio band. Suaranya sama. Gimana? Apa sih? Aku orang baru. Kita tanya-tanya aja. Di mana di studio band? Nih, sampai nih. Oh, iya. Ini kan tahun ini. Coba kita arahin ke kanan ya. A few moments later. Mas, di mana, Mas? Itu studionya. Oh iya. Oh, itu siapa tahu. A few moments later. Ini bang studionya, studio 09. Ya udah masuk ayo. Yang gua bilang tadi. Bagus mas, kita inget room karaoke ya, ketiga. Ya, masuk room karaoke nggak lu? Alatnya mantep. Ya. Oh. Tadinya kita nggak bisa, jadi bisa. Gua udah nggak sabar ya, gua biasanya masuk room karaoke. Nah, ini nih yang punyanya nih. Aduh bang. Ada apa? Saya mau latihan bang. Cuma poker. Yang saya ini yang punyanya barang apa tuh? Oh bang. Ya. Dia mau ikut latihan bang. Kirna dari Jogja. Main reok apa? Yang saya dengar studio abang keren alatnya. Makanya saya suruh kemari. Pada mau latihan. Pada latihan bang. Bisa mainnya? Ya dibisa-bisain aja belajar bang. Dangdut loh. Rock, dangdut, slow, keroncong, rock, dangdut. Ini ngundang si Kirno ya. Kayak bisa semua lu ah. Yaudah, langsung aja ya. Main aja ya. Mau mulai kosong tuh. Mas. Bisa nanya mas, satu jamnya berapa? Iya bilang dulu lu. Lu kayak yang susah amat sih lu. Satu jamnya berapa bang? Ya gampang, soalnya. Samain aja. Sama pati pijat. Wah, mantap. Oh, bagus ya. Olah. Tutup Kirno, ini kan AC lu. Tutup ya, Mas ya. Tutup. Kok gelap ya? Kenapa lu, botak? Kayak dibuka bisa, Bang. Dingin. Aduh, dingin tuh. Salah. Melunjak lu. Dingin, Mas. Dingin. Biasanya studio kan ada yang ngetel. Ada yang gimana? Lu nanya gua mah kagak ngerti. Lu yang mau. Kirno yang tahu lah Kirno. Lu mah cobanya kan ada gitarnya tuh. Emang lu yang punya? Coba bilang amang itunya, punyanya. Gua bisa nih main ini nih. Udah bilang dulu, setel dulu. Nanya kok gua, mana tahu gua main ginian. Mas.
Gak usah nanya. Nih mas nih. Ini arahnya gitar. Ini iki gitar bass. Nih yang iki melodi. Nih iki mas. Iku siapa? Pedal. Kopling, kopling. Bukan. Rem. Rem emangnya mobil. Apa? Efek. Suaranya jadi melengking. Kalau itu mas Kirno apa tuh namanya tuh? Bedug. Bedug buat musola. Tapi gue diam. Gue gak nyangka lu pinter ya. In. Di Jogja mah kan banyak seniman mas. Oh iya. Jadi apa aja ada. Bener. Makanya lu ngerti ya? Iya. Wis coba apanya lah. Nah gue megang apaan nih? Coba udah bedug aja lah. Bisa. Bagus. Ini ginian. Berat. Ini diginiin, Nok. Iya, dipakai. Oh. Nok, Kirno, takolannya sama takolannya. Biasanya ada di situ tuh. Nah, ini nih. Nah, ini sih. Kok kecil sih? Ini gede kan? Gede mah beduk. Ini sing pukul-pukul drum itu. Stik arane. Satu doang. Loro. Belum juga mulai. Kira gua Goong. Coba ajarin sama lu tuh ajarin. Gak ngerti. Iko. Sampai gimana sih mas? Sampai kecekek. Gandulnya gimana gandulnya? Itu. Gimana? Nah. Kalau ini mas, gimana mas? Iki. Masih begitu. Hilang orang muat. Nih, lebarin mas. Ini kan ada sabuknya. Nah. Iko, ah gitu. Lu ngajak ke studio lu sendiri. Kirain lu ngerti. Udah paham. Aku bang, sebenernya bang. Terus kok? Udah sih aja. Kita jalan aja udah terus. Ah, lu kagak bisa aja lu. Iki, lagunya apa? Nah, nanya ke gua. Gua apa kagak ngerti? Pokok tuh. Gua ngejamin gitar lah. Gua vokal aja vokal. Ya tuker. Gua vokal aja nih copot. Ya aku bass lah. Kalau ya. Gak ada bassnya gak enak. Gua vokal ya. Sampai mau bisa itu. Jago ini juga lu enggak tahunya. Kir, ah, coba gua vokal ya. Aku lah main bass aja lah. Kir. Hei. Gue vokal gue. Ya udah itu. Pukulannya. Kirno, yang ini pasang gedean. Putar gimana ini? Ini kamu cabut aja sih ininya. Ngapain ribet-ribet? Apalagi mana satu lagi. Tapi kok pada begini, Kirno? Hah? Bukan begini tuh. Kan begini tuh. Ya emang kan, satu cakep doang. Ya, gua kan bagus kan. Ada dua. Wah, iya. Belum, ya. Oh iya. Ini. Lu di sini lu. Satu laginya. Ini kita taruh dulu, taruh. Ini aku yang megang, Bas. Ini cantik. Taruh. Kir, satu lagi mana, Kir? Cik. Apa sih? Mulai ini. Ini satu lagi. Mantap, Mas. Apa? Ribet amat lu, bewok. Mantap, lu. Pukulannya satu lagi mana? Biasanya di situ. Tadi kan aku nemu di sini nih. Gak ada. Ribet amat sih kapan mainnya ini. Cari kemana-mana diinjak sama lubang. Iya. Tahu, botak. Kapan kita mulai ini? Kapan ini? Ayo mas. Main mas. Style di Zulu style. Yang bagusnya apa? Rock. Pop. Nyanyi goblok. Mulai. Aduh, goblok. Ayo, teriak-teriak. Bangun. Lagu rock. Rock ini rock. Tak, rock and roll. Oh, ah, gua enggak tahu. Udah lu. Nih, Kak, kamu main bass. Lu pukul aja, pukul. Sebisa lu pukulnya. Gasruk! Yeay! Oleh Siwane! Hey!
Yang megang drumnya siapa? Bang Mayor. Ya udah coba. Siapa agak ya gua? Lagu apa sih? Wah, kamu yang repot ya? Gergetan kalau lihat bunyi-bunyi. Wis ya, rock and roll bae ya. Rock and roll bae. Pakai cemata semuanya pakai biar kelihatan keren. Aku ada dua. Aduh mah kira lu mah orang kampung. Ya, lu pas. Ya gue bisa nyanyi apa dong? Rock and roll. Rock and roll. Nyanyi apa aja? Rock and roll kayak gimana sih lagunya? Ya jangan kira rock and roll. Nih, ayo. Nih. Hey, gitu. Apaan ya? Hey? Kau yang berjiwa muda. Hey, gitu aja. Ini penting musik. Beres, gue bisa. Nah, gitu loh. Gitu. Ya, tua bareng. Jiwa muda, ha. Barangan sampai enak. Oh, bang udah enak. Gue saking semangatnya. Gue baru nemu ginian. Mesti coba benjol gak? Kira-kira aja, men. Emang gue beduk nih. Maaf. Gimana aja, Wok. Saking semangatnya, Wok. Baik, Wok. Tadi lu udah bagus tuh. Iya. Kayaknya lu ada bakat. Lagunya apa, Kiro? Semangat apa? Semangat asal kasruk. Bukan tadi semangat jiwa apa tadi gue dengernya? Iya, iku liriknya. Oh. Terus diganti. Judulnya itu judulnya Semangat Rasa Gasruk. Oh, Semangat Rasa Gasruk itu judulnya. Tadi cairnya bisa gua. Iya. Ayo. 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 Tua bareng. Jiwa muda asal gasruk. Jiwa muda asal gasruk. Bang, stop. Udah 3 jam ya. Satu lagu lagi. Cepet bener. Yeah, mainnya. Baru juga mulai, Bang. Bang, di sini jangan semalinan, yang itu jangan alirkan sesat. Ya, 1 jam lagi. Satu lagu lagi ya. Alirkan sesat apaan? Ya. Oke. Okay. Lanjut. Masuk udah cepat, Mas. Kurang ya. Satu jam kali ya. Baru masuk. Coba sampean enggak ada yang bawa jam. Udah main lagi. Belum puas gue. Bang, dia bilang satu lagu lagi. Ya udah main lagi. Satu lagu lagi sampai ke sejam. Udah nyampe. Udah. Udah jangan dengerin. Udah, ayo kita main lagi. Gue belum puas. Jiwa muda asal gasro. Asal gasro. Otak. Lu mana? Gua haus, mau minum dulu. Ye, beli rokok juga ya. Ntar gua beliin lu. Lu mau apa semuanya? Jangan lupa kacang. Kacang. Jangan Amin. Lama-lama ya, Bang. Minuman ya. Jangan lama-lama. Iya, kagak bakal gua balik lagi. Satu lagu doang nih. Iya, ntar gua balik lagi. Kagak percaya amat sih lu. Mampus lu. Gua kadalin. Mengenak.
Agak pak, kayak punya duit aja. Kalau Spiola, gua ketahuan sejamnya 50 ribu. Yang punyanya tadi udah 3 jam, berarti 150 ribu. Gimana membayarnya lu pada? Makan lu, biar aja sendiri. Mampus lu. Wah ini baru kue susahnya nyawa studio. Yang bisa aja. A few moments later. Iya, asal gasro. Bang sih, lo bang Mayor lama amat ya. Belum nongol-nongol. Udah berapa lama bang Mayor keluar? Hampir setengah jam. Belum nongol nih. Waduh, setengah jam mau. Tadi kan kita disuruhnya satu lagu. Satu lagu juga paling ada 5 menit atau 10 menit. Kau setengah jam mah, bangkrut lu. Jangan ngebangun kita. Waduh. Gimana ya? Biar dia gak bayar, mas. Aduh, Bang Mayor. Sampean kan temen-temennya, saya mah orang tahu. Aduh, gimana lu? Terus ya, gimana ma? Ini? Tahu sendiri orangnya. Ini tadi berapa jam tadi? 3 jam. Terus nambah setengah jam. 3 jam lebih? Aduh, matiin. Wis. Bang, udah. Biar kita matiin ya. Tuh. Udah beres. Bukan. Jangan tidur. Berapa jam ini tadi? Tutup. Baru masuk. Ini emang udah berapa jam? Boy kan hasil lagi. Kiro tuh tangannya tuh semak banget. Ojo. Ojo, Mas. Segaler. Alam. Bukan bangke tadi abang main. Kan tuh, mana sampean? Lu megang duit enggak? Megang lah. Berapa lu? Enggak tahu belum gua hitung. Coba. Waduh. Udah 5.000. Dan 14.000. Lukir. Ya. Lukir dong susah lu ngomong. Ini koncanya sampean kemana ya? Waduh. Aku tadi kembalian. Udah belum, Bang? Kembalian beli rokok. Udah. Emang berapa semuanya, Bang? 140. Ntar ya, Mas ya. Aku hitung dulu duitnya ya. Benar, coba. Nih. Udah bulan itu berapa? Ntar, Mas ya. Benar ya, Mas? Cepat. Bayar aja sisanya. Ada masih ada yang mau main lagi. Ini bukti. Udah sepatu dipakai lagi. Iya, ini. Tadi jangan pakai sepatu. Sampean ada lagi orang? Kagak ada kunin segini doang ini. Udah, ini ada berapa ini? Ya. Ada segini, Bang. Dari pasar ini kayaknya. Sisanya masih Mayor, Bang. Enggak bisa begini. Ini bukan apa-apa. Bukan, Bang. Ini alat listrik beli pakai voucher. Ya. Ini senar juga udah ganti. Ini udah senar pada keriting. Sticknya pada rontok, mana pada gigi. Sticknya. Dia nih, Bang, suka gigit, Bang. Buka-bukanya baju. Buka baju. Ntar abis ini bersihin studio. Ini cuma berapa? 28.000. Kalau ntar saya nunggu gajian saya aja, Bang. Enggak. Jangan, Bang. Pikirin sama lu ya. Udah buka. Tunggu Bang Mayor gimana, Bang? Enggak, ntar dulu. Dia udah kabur tadi, temen lu bilang mau ke bawah, cuma enggak naik lagi. Nanti celaka sih. Udah, ini juga nih. Lumayan, topi. Nih, aduh. Oh, Bang, gua enggak keren lagi, Bang. Enggak, udah. Bang, enggak ada gajian, Bang. Kagak ada urusan. Udah sekarang lu bersihin studio. Ya, lu pakai sepatu ini. Masya Allah. Lu goblok sih buka sepatu orang. Udah, jangan dipakai. Ini masjid aja harus pakai sepatu. Ma, jangan, Bang, ini mah, Bang. Enggak apa-apa. Ini mah jangan, Bang, kasihan. Sitaan dulu sementara. Ya, Bang. Aduh, kesundut. Enggak. Ini satu aja, Bang. Enggak. Gua gigit Jawa. Enggak ya. Satu aja, Bang. Ini kagak. Udah pokoknya lu tunggu sini. Jangan kemana-mana dulu. Gua tahan lu. Kagak, udah tunggu. Lu mah gimana sih punya temen lu? Ini gara-gara Bang Mayor. Iya, gua makan sendiri. Lu sih. Udah. Bikin apa sih lu? Udah, jangan ribut. Nih, lu sekarang ngepel. Lu nyapu. Lu lapin. Ya. Oke? Okay? Udah lu lapin. Pakai baju lu. Buruan. Yang penting bersih. Gua tunggu di depan deh. Bang, pelakuanku, Bang. Kalau belum sebelum rapi, sebelum bersih. Enggak boleh keluar dulu. Tapi Bang, kalau udah habis ini boleh keluar, Bang? Boleh. Ini baju-baju kita gimana, Bang? Boleh, jangan lama-lama kalau keluar. Ya, udah buruan. Apaan emangnya jangan lama-lama? Lu sabar dulu. Indram. Ya, gara-gara Bang Mayor. Dulu aku baru ngepel ya.
Tuh, baru benar ini. Tuh, ngapain ini? Orang teman-teman yang sampean seorang sendiri itu. Teman sampean tuh. Bener kata Bang Mayor, ngapain main-main band ini? Gue terjun gitu lagi. Begini gue akhirnya tuh lah. Ini ngebegal lewok ya. Ini bikin sial kali ini ada dia nih. Ini kok saya sih mas? Temennya sampeannya kabur. Kalau gak ada lu menganggap sambil begini bu. Gara-gara dia nih. Apa mas? Kalau gara-gara lu nih gak mungkin gue begini nih. Saya kan ikut sampean. Ngomong aja bisa-bisa lu main iya, band lu. Ayo berantakan begini lu. Saya kan ikut sampean tadi mas. Dia bilang bisa ya. Akhirnya begini kenyataannya lu. Gua di, ya kan saya dikerjain. Bisa sedikit. Aduh, kita apain nih tak? Aduh, jangan mas. Bantai orang begini nih. Aduh. Oh. Aduh mas, jangan mas. Aduh mas, aduh. Mas, jangan mas, udah mas. Aduh, aduh. Aduh, sampai kok jalan aku mas? Ampun, lu malah berantem, bukan bersih-bersih. Beres aja belum. Bikin kesel lu bang, gara-gara dia nih bang. Di ring tinju. Dia gara-gara dia bang. Udah, gua gak mau tau urusan. Pokoknya nih. Ya ampun, berantakan begini bang. Rusak, iya studio gue. Udah bang, udah gue bersihin. Udah beresin bang, udah beresin. Pada pergi lu, udah pada pergi lu. Aduh mas. Itu mas, langkon saya mas, aduh. Masya Allah, studio gue rusak. Ini asal gasruk, kita happy-happy. Jangan lupa tonton konten kami. Marilah kita semua bernyanyi.